tu zalim dengan sebab apa? Duk syirik. Duk buat perkara amalan yang syirik sehingga mereka itu ditenggelamkan oleh aibah ataupun tufan yang sangat besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Ayat 14 dan 15 Surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala firman di dalam ayat 14 dan seterusnya masuk kisah dua orang Nabi yang penting, iaitunya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 16. Dua orang Nabi yang menjadi dua orang ulul azmi minar rusul, iaitunya Nabi-Nabi yang teragung, yang terpilih di kalangan para Nabi, para Rasul. Saya sebut sikit dah. Ini bahasa Melayu ni. Ramai kita ada dengar orang disebut para-para Nabi, para-para Rasul. Ha, tu tak kena tu dah. Sebut lagu tu tak kena tu. Kena sebutnya para Nabi, para Rasul. Baru kena. Tu bahasa Melayu. Undur semula. Rasul-rasul dan Nabi-Nabi semua ni adanya kelebihan dan keagungan masing-masing. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih di kalangan para nabi semua adanya 5 orang nabi yang teragung, iaitunya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Taala royak di dalam Quran ni yang paling banyak sekali cerita, iaitunya cerita Nabi Musa alaihi salam yang ada di dalam beberapa surah. Dan begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Alhamdulillah, dalam suratul Ankabut Allah Ta'ala cerita permulaan kisah Nabi, iaitunya Nabi Nuh. Ayat katanya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Tak ada ayat kepada umatnya, tetapi ayat katanya hatta Rasul yang bernama Nuh bin Lamik ataupun bin Lamak bin Mutashlih bin Idris bin Syith bin Adam. Jarak masa di antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh iaitunya 1000 tahun. Lepas tu Allah cerita juga di dalam ayat yang ke-14 ni, maka ia iaitunya Nabi Nuh tinggal dalam kalangan mereka selama 990 tahun. Ni umur cuang wela yang Nabi Nuh berdakwah kaum dia. Bahasa Arab dia panggil 1000 tahun kecuali 50. Kalau sebut lagu tu boleh jadi orang duk pelik-pelik. 1000 tahun kecuali 50. Apa nama umur duk nak? Kalau sebut 950 tahun, ngerti lalu dah. Ha, tu dalam bahasa Arab adanya istilah-istilah. Dia pasang kecek pe orang Arab. Pukul berapa weh? Pukul 9 kecuali 10 minit. Ha, tu. Kita kena faham tu. Pukul 9 kecuali 10 minit. Maknanya pukul berapa? Pukul 8.50. Ha, tu. Nak pukul 9 ada lagi 10 minit. Ha, gitu. Tu dalam istilah bahasa Arab dia sebut macam tu. Ada sampai hari ni. Sebab tu bahasa-bahasa Arab ni kita kena dengar molek gapo hak dia sebut. Saya pun alih botol, saya baca tak habis lagi. Nah, gitulah. Nabi Nuh ni duduk sekali dengan kaum dia 950 tahun.
akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan. Tufan ni artinya aibah besar. Nah, sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur durhaka. Dalam tafsir, sebahagian tafsir katanya mereka itu zalim dengan sebab apa? Duk syirik. Duk buat perkara amalan yang syirik sehingga mereka itu ditenggelamkan oleh aibah ataupun tufan yang sangat besar. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah 1343. Setelah Allah Taala menerangkan tentang fitnah, apa? Fitnah personal. Gangguan dan tindasan yang telah diterima oleh orang-orang yang berimej dari pihak kaum kafir yang menentangnya. Ni nak cium hubung di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni, iaitunya ketika orang-orang Islam kena ujian masa duduk di Mekah, dan orang Islam juga dihasut oleh orang-orang munafik ketika berada di Madinah. Maka untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya supaya menghadapi segala tentangan itu dengan tabah hati, diterangkan pula mulai ayat ini kisah Nabi-Nabi dan umatnya yang beriman yang juga telah mendapat tentangan keras pada zaman masing-masing. Kesudahannya mereka dengan pertolongan Allah Ta'ala telah selamat dan berjaya. Ini sebagai penerangan, nak jadi jelas lagi ayat yang adanya sebelum ini dan ayat yang dibaca, iaitunya ayat yang ke-14 dari suratul Ankabut. Dalam kelekabut yang sangat banyak, cuba kita gambar katanya Nabi Nuh alaihi salam macam mana dia dakwah sehingga Allah Ta'ala waktu turun satu surah namanya surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka. Allah ayat katanya sesungguhnya kami hatta akan latihkan Nabi Nuh pergi kepada kaum dia. Sebab orang di zaman itu ia tak ramai supaya orang zaman learning. Lepas tu ia duduk pun duduk satu tempat. Kalau duduk banyak-banyak tempat pun maknanya tak jauh sangat seperti mana orang duduk seluruh dunia pada hari ini. Cuba kita gambar manusia daripada Adam sampainya Nabi Nuh dalam masa 1000 tahun. Ya, kita yakinlah katanya 1000 tahun ni orang beranak-beranak boleh anak cucu cicit. Tapi orang daripada zaman itu dengan sebab permulaan Nabi Adam duduk atas dunia dengan Siti Hawa, maka anak cucu tidak begitu ramai seperti dengan zaman-zaman sekarang. Sebab tu Allah Taala ayat katanya, "Hei Nuh, aku hatamu kepada kaummu ya." Sebab orang pada zaman itu ada banyak tu. Tu pun mula orang glewing duk gi semuh tok nenek, duk gi buat gambar patung go tu go ni go tu go ni, sehingga akhir sekali mereka itu semuh tokong ataupun semuh rupa yang dibuat daripada batu rupa tok nenek mereka. Ha itulah Allah Taala royak di dalam Quran katanya kaum Nabi Nuh ni kecek sama-sama puak dia. Mung jangan duk dengar Nuh kecek. Nuh dakwah, mung jangan duk dengar. Lepas tu mung jangan duk tinggal gapo patung-patung yang di semuh oleh tok nenek kita. Siapa tu? La tazarun, jangan kamu tinggal. Waddan suwa'an yaghuth ya'uq nasr. Yang ni dia panggil patung hok masyhur ataupun yang geligo-geligo yang ada pada zaman Nabi Nuh. Itulah Nabi Nuh kena duk dakwah wayak sia malam. Sehingga Nabi Nuh merayu ha kepada Allah Taala, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, falam yaziduhum du'ai illa firara." Wahai Allah, aku seru kaum aku sia malam. Tapi tak ada hak bertambah kecuali hak aku duk wayak, duk dakwah, duk seru. Nampaknya kau sari, kau lari. Firar artinya lari, 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 lari. Sebab itulah ada dalam setengah-setengah tafsir ayat katanya orang pada zaman itu apabila tengok Nabi Nuh dia tunggu jubo. Anak yang duduk atas dukung lagi. Bila Nabi Nuh jalan-jalan-jalan-jalan, orang yang duduk dukung anak ni
Dia royak kepada anak dia walaupun tak reti, tak faham lagi. Dia royak lalu katanya, muka ni jangan percaya ni. Muka ni, dia royak ke apa? Jangan percaya. Sehingga setengah-setengah riwayat katanya, ludah halio. Nabi Nuh hacu jalan. Ludah halio selalu, tui, 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 tui. Kalau gambar seorang manusia yang hidup royak ugamu kepada orang, orang menetek siapa ke begitu mau tunggeng punggung, ludah halio, royak kepada anak cucu, katanya jangan hidup percaya. Pah. Kalau misal kata ada pada zaman sekarang ni, orang tu nak berasa lagu mana, ceraklah dia kecup hati. Inilah ayat apabila turun kepada Nabi SAW, untuk apa tu? Untuk nak jadi pelop cahaya Nabi. Dalam bahasa Arab dia panggil tasliyah. Tasliyah ni artinya untuk apa? Untuk gosok hati Nabi. Hei Muhammad, mung kena duk pacar dengan orang tu, kumpulan tu, dia tu, dia ni dan sebagainya. Nabi zaman-zaman dulu, teruk lebih pada mung lagi. Ataupun saih sama belakang. Orang jadi rasul, jadi nabi, orang kecek ha ugamu duk royak kepada orang ramai. Lagu tu lah. Sebab tu jalan ugamu ni bukan ditabur dengan bunga mawar dak. Orang hijau ugamu, royak ugamu kepada orang, dia kena gambar katanya, dia kena duk jalan atas duri, kaca, paku dan sebagainya. Nak pergi kaya dengan dakwah, dengan mengajar ugamu, jangan duk harap. Ha tu. Orang nak puji, nak royak katanya, oh ustaz ngajar sedap. Hak tu jangan duduk, jangan duk bubuh dalam hati sangat. Jangan duk gelebah sayap. Orang hijau ugamu. Kena istighfar sokmo. Walaupun orang puji, orang kata, orang apa, alhamdulillah, aku jalan dah tugas aku. Aku royak dah Islam kepada orang ramai. Orang nak terima, tak si terima, hak tu serah kepada Allah. Tu barulah kita terima saka nabi-nabi. Sebab tu nabi royak katanya al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama ni orang makan saka nabi-nabi. Gitu. Bila faham tugas tanggungjawab, reti katanya orang kerja ugamu duk royak kepada orang, jamaah lalu katanya, oh, orang alim yang tu hai takdir katanya, mung alim mung ni adalah untuk sebar ugamu orang makan saka nabi. Sebab nabi-nabi ni lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi dia tidak tinggal saka duit dinar dan duit dirham. Maknanya nabi-nabi dia tak tinggal harta benda, tapi dia tinggal apa? Wa innama warathul ilm. Tapi nabi-nabi dia tinggal saka, iaitu saka ilmu. Ha tu alhamdulillah. Sebab tu orang-orang alim, orang yang ada ilmu, cik katanya orang tu dia makan saka nabi. Bukan saka Nabi Muhammad saja rak sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi-nabi, rasul-rasul. Lepas tu kena hijau Islam ni, kena hijau sokmo, kena royak sokmo Islam kepada orang, walaupun pahit, walaupun orang tak kena sekalipun, hak tu duduk di teknik cara-cara nampak katanya okat ni tak boleh lagi. Tapi boleh jadi minggu rupai, bulan rupai, tahun rupai, boleh. Ha, tu. Tengok kepada keadaan, jangan duduk pergi pacaran pasal nak gomo, bukan? Dalam Islam, ngajar kena ngajarlah molek. Jangan duduk tahu ke. Ha, tu. Jangan duduk cabar supaya dengan nak gocoh, nak pakai, ambil ugamu, mari duduk kecek sampai kau baloh, pecah belah dalam sangkum, bukan? Tapi royak benda hak sebenar, royak dengan lemah lembut. Royak dengan molek. Jangan kasar dalam kecek, dalam ceramah, dalam khutbah, dalam gapo. Semua kena guna lemah lembut dan jangan sebut perkataan yang menyinggung perasaan, tergurih perasaan orang. Apa orang royak katanya, apa nak royak gapo kalau dia tak royak terus-terus? Yo, memang kadang-kadang kita bangkang-bangkau kena sebut terus-terus, tapi royaklah dengan teknik, dengan cara yang hikmah. Royak ugamu kepada orang. Alhamdulillah. Hak kelola-kelola lagi. Nak suka-suka dia ada juga dah. Bukan duk ngajar ni dia dikriat. Tak boleh juga. Kita kena bubuh juga. Suka-suka. Tapi hak pentingnya ajari ugamu tu hak penting. Alhamdulillah ni.
dalam sangkum, tiap-tiap sangkum ni, tiap-tiap masyarakat kena pakat sedar belaka. Lepas tu mujurnya mana-mana sangkum yang adanya orang alim, ada orang duk tolong beri nasihat, tolong royak, tunjuk ajar kepada kita. Allah, kita kena beri bahasa mujur. Cuba kita gambar, katanya setengah-setengah orang, setengah-setengah kampung nak mengaji pun payah. Tak ada tok guru, tak ada babo, tak ada ustaz nak mengajar. Kadang-kadang setengah-setengah orang kena duduk tempat yang sangat jauh, sampai kau tak bunyi suara orang bel. Tak ada masjid dalam kampung dia. Nak semaya jumaah ataupun nak semaya sekali-sekali kena bawa kereta lagi 40-50 kilo. Nah, cuba kita gambar. Ini alhamdulillah masyarakat tempat kita ni masyarakat yang makmur. Allah Taala rahmat banyak. Adanya ustaz, ada babo, ada tok guru, ada orang-orang yang berilmu. Tolong-tolong dek sebar ugama Allah di atas muka bumi. Begitulah juga kalau kita kembali kepada ayat yang Allah Taala cerita saat ni. Ha, Nabi Nuh. Saya sengaja ni baca dua ayat. Padahal nak baca lepas pada ni pun boleh. Tapi kisah dia tak habis sebab lepas pada ni ayat yang ke-16 mari panjang. Lepas pada ni pula hubungnya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dia panjang. Kita baca dua ayat sebagai ambil satu cebih, dia panggil pah, daripada kisah Nabi Nuh yang Allah Ta'ala royak walaupun panjang keracat-keracat yang ada di dalam Quran. Tapi royak katanya Nabi Nuh duduk sekali dengan kaum dia 950 tahun, tapi puak-puak dia zalim, syirik, deraka, lawan Nabi Nuh. Akhir sekali mereka itu ditenggelamkan oleh tufan, iaitunya air bah besar. Sehingga anak Nabi Nuh sendiri dan isteri dia pun mati dalam air bah. Orang yang lain cip tisut dalam kerop keluar. Tak sip percaya juga kepada seorang Nabi, orang yang bawa risalah, message daripada Allah Ta'ala. Tapi bini dia adalah bini yang khianat. Anak dia adalah anak yang tidak percaya kepada bapak dia. Ini boleh kita ambil iktibar yang sangat besar dan dalam hidup setiap orang. Tak mesti katanya tok guru, babo, anak kena aling supaya babo. Kadang-kadang babo duk mengajar orang ramai gerang-gerang, bini dia jahil, tak tahu pas sekarang. Tak ada duk soncai gapo babo duk mengajar, hak ustaz duk mengajar. Padahal ustaz tok guru dia, tok lelaki dia. Tapi bini tak tahu pas sekarang. Ha ni, kita payah prap semula. Anak dan isteri ataupun orang duduk dalam keluarga, usaha leh menjadi keluarga yang berugamu. Jangan jadi seperti bini Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Yang akhir sekali Nabi Nuh pun dah Allah Ta'ala royak kepada dia. Innahu laysa min ahlik. Sesungguhnya anak mung bukan keluarga mung dah. Tengok. Bukan keluarga mung. Pas Nabi Nuh cuba gambar kecuk hati. Tengok anak dia mati di hadapan mata dia yang dia panggil ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anak kesayangnya aku, marilah naik atas kapal sekali dengan kami semua ni. Jangan jadi orang kafir. Anak dia sendiri royak. Aku akan naik ke bukit. Naik ke tempat yang tinggi. Nabi Nuh royak katanya hari ni tak ada dah. Tak ada dah tempat tempat yang selamat daripada haibah. Akhir sekali. Akhir. Cuba kita gambar sepanjang kita tengok royak. Nak akhir raya tu, iaitunya orang yang selamat, selamat. Orang yang acu, acu. Gitulah Nabi Nuh naik di atas bahtera yang sangat besar pada waktu tu, yang dia sendiri buat kapal bahtera untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, berimeh kepada dia pada waktu tu. Tu pun ulama maiduk wayak katanya, daripada orang duduk atas kapal itulah yang jadinya anak cucu lepas pada tu hak kafe pula. Hak berimeh apa orang daripada anak cucu orang yang duduk atas kapal. Itulah Tuhan royak pada awal suratul Isra. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ingatlah anak cucu yang aku di sini maknanya Allah. Aku sengaja bawa supaya manusia ni ada lagi bakar dia dan akan jadinya anak cucu yang sangat besar sehingga sampai ke seluruh dunia. Iaitu apa?
zurriyyata man hamalna ma'anuh. Anak cucu yang kami wislamat yang adanya di atas bahtera kapal Nabi Nuh. Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh innahu kana abdan syakura. Sebab Nabi Nuh adalah seorang hamba yang sangat-sangat bersyukur. Tak biasa sebut pasal perkataan yang lawa Allah Ta'ala tak ada. Tapi tu pun dia mengaju. Dia mengaju sehingga dia merayu ha kepada Allah. Minta dalam doa dia. Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Hei Tuhan, tak setinggalah orang-orang kafir di atas muka bumi. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau munduk tinggal lagi, ada lagi orang kafir atas muka bumi, nescaya orang kafir itu akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Tengok, siapa saudara tu? Itulah Nabi Nuh duk merayu apa? Yang Nabi SAW merayak katanya, apabila siapa di akhirat sikit lagi, Nabi Nuh orang pakak mari jumpa ramai dia minta syafaat. Dia royak selalu dah. Aku bersama lu dengan Allah Taala sebab aku berdakwah 950 tahun tapi suk sekali aku berdoa minta supaya Allah Taala peracur manusia. Tak sahwi tinggallah atas muka dunia ni. Manusia pasal ganah-ganah, karut-karut. Masya-Allah. Dia berasa kecut hati. Apa yang dia biasa duk royak, biasa duk mengaduha kepada Allah. Akhirnya, ayat yang ke-15. Maka dengan sebab itu, kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera. Dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengajaran insaf kepada sekalian makhluk. Ayatan lil alamin. Ayatan di sini bukan ayat Quran dah. Ayatan maknanya tanda-tanda alamat pengajaran kepada orang sekalian alam. Tu tanda kata apa tu? Jangan duk deraka kepada Allah. Jangan duk lawan ajaran Nabi. Ha, lama banget nanti tengoklah. Tuhan akan peracur manusia supaya juga dengan peracur orang-orang zaman dulu. Lemah tergelar di dalam aibah yang sangat besar. Lepas tu bala-bala galik ke hadap berlaku zaman sekarang ni dengan sebab dosa manusia hendak buat. Sia malai. Maksiat berlaku atas muka dunia. Daripada usaha manusia itu sendiri. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.